Ianya di saya Ipin. Betul-betul, ini kisah kami semua. Hai. Usahawan muda, bahagian satu. Seronoklah kita saja pusing tadi. Yelah. Pergi mana? Nak pergi makan ABCD special Uncle Mutu. ABC durian? Sedapnya. Nak juga? Jom. Tapi kita tak ada duit. Tak apa, aku belanja. Mak aku bagi duit. Banyak. Wah. Jomlah. Yeay, mari belanja. Uncle. ABCD 3 special. Okey, siap. Pipin, jom. Ingat rampai harum baunya. Satu, dua, tiga. Abang Salih. Aku semangat. Nasib baik tak pingsan. Terperanjat tau. Janganlah marah, Abang Salih. Buat junjung-junjung lagi ke, bang? Yelah. Banyak tempahan ni tau. Tak terbuat jadi jemari Salih. Tempahan? Dalam komputer? Ha-ha. Guna internet. Untung. Macam mana? Mana-mana? Tengok. Hei, budak-budak ni. Semua barang kahwin je. Tak ada barang untuk budak-budak ke? Betul-betul-betul? Hei, budak-budak mana ada duit nak beli? Lagipun, jadi jemari Saleh buat barang-barang kahwin je. Oh. Ha? Saleh mau kahwin? Sibuk je. Mak sini. Terima kasih, Angel. Bang, saya nak jual dekat internet juga boleh? Ha-ha, kita orang pun nak. Korang ada barang ke nak jual? Barang apa? Kalau ada, datang jumpa abang. Abang dah lambat ni. Bye. Waalaikumsalam. Banyaknya barang. Wah, Atuk boleh layang? Haa, Atuk tak ada kerja. Dah nampak buluh ni banyak, Atuk buatlah. Cantik kan? Memanglah. Kan Atuk yang buat. Atuk, kalau jual ni, mesti laku. Betul-betul-betul? Nak jual? Jual kat kampung ni mana nak laku? Semua orang boleh buat sendiri. Jual kat internet lah tu. Abang Salih buat macam tu. Ya? Laku ke? Atuk buatlah banyak-banyak. Kita orang jualkan. Habis Atuk dapat apa? Dapat pahala. Pandailah korang. Nah, tolong buat. Cepat siap. Yelah Atuk. Ooh.
permainan senang. Kali ini Jarjit pasti menang. Lalu, lalu. Saya dulu. Boleh kan? Halo. Main. Kita orang dah ada barang nak jual. Apa? Adalah. Engkau? Kau ada? Adalah. Eh, Mail, bagilah penutup tu. Kita orang nak main. Huh? Mail, cepatlah! Huh? Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Baiklah. Upin, petang ni kita jumpa Abang Saleh. Usahawan muda. Bahagian dua. Apa lagi budak-budak ni? Waalaikumsalam. Tengok ni. Ha? Korang nak jual ni? Boleh kan? Boleh. Tapi nak post macam mana? Kena post? Kau ingat niaga internet ni kat sini je? Satu dunia tau. Kenalah bungkus elok-elok. Ha? Macam ni boleh? Ha? Bagus. Apa ni? Tutup botol. Boleh buat main. Hai, setakat tutup botol ni bersepah kat gerai mutu tu tau. Percuma lagi. Tapi kalau kau hias bagi cantik, lainlah cerita. Baru boleh jual. Ha, macam ni. Cantik tak? Pinjam pen boleh? Nak. RM2. Bang, layan-layan kita orang ni macam mana? Fikirlah sendiri. Apa? Tu, Abang Saleh kata layang-layang ni kena bungkus elok-elok. Baru boleh pus. Hah? Bungkus macam mana? Entah. Dia kata fikirlah sendiri. Kau tinggalkanlah kat sini. Nanti Atok fikirkan. Atok buat cantik-cantik tau. Nanti boleh jual. Satu dunia. Wish, ya betul. Untunglah Atok. Boleh dibincangkan? Amboi. Nak lukis apa, eh? Kau dah siap ke, Main? Dah. Ni, kawan, mau pergi mana? Nak jumpa Abang Saleh. Oh, Abang Saleh pergi gerai yang gemuk tu. Ha, mari kita pergi sana. Tunggu nak ikut. Abang-abang, bang. Cantik pun. Baru boleh jual. Senang nak pos. Kau pula? Mana? Hush, muka kita lah. Muka korang? Laku ke? Mestilah.
Kita orang kan comel. Betul. Yelah. Ha, sini. Tengok ni. Wah, apa ni bang? Ha, inilah laman web. Kat sinilah kau jual barang-barang tu. Oh, saya mau jual juga. Kau nak jual apa? Pantun! Dua, tiga, ha, sini bukan tempat jual pantun. Alah. Abang, gambar kita orang sekali. Senyum. Ha, dah letak nama apa ni? Layang-layang Upin Ipin. Amboi-amboi, nama korang je. Bukan layang-layang Tok Dalang ke? Sama je. Pandailah kau. Barang kau pula? CP Mael. Semua nama korang je. Perasan. Kita orang ikut abang. Jari jemari sali. Internet kat Geng Mutu ni baguslah. Laju. Klik sini. Sini. Siap. Ha, siap pun. Cantiklah bang. Pandai abang buat. Sekarang kita tunggu. Tunggu apa? Tunggu orang beli. Tak ada. Itulah, peniaga ni bukan senang. Ha, kita jual murah. RM2. Ha? Mana boleh? Rugi. Jadi macam mana? Kita buat langkah api. Api. Promosi. Bahagian 3. Dah kebang. Ha. Dah mula. Dah mula. Action. Huh? Oranginya hari ni. Big, mari kita main layang-layang. Go. Senang je. Kawan-kawan nak, tempahlah sekarang. Hanya dengan satu klik di laman web kami www.budaduraruntuh.com. Cut! Mael, kau pula. Huh? Seronok kan? Belilah cepat Mael sekarang. Klik di sini. Pandailah abang buat. Tinggal orang lah. Terima kasih ya bang. Wah, banyaknya. Ui, laku cepat aku. Ada lagi? Cepat lagi? Kayalah. Apa ni bang? Cepat je yang laku. Ish, apa pula bang? Suka hati dia orang lah nak beli apa. Jom. Kita baliklah. Tunggulah. Nanti mesti ada. Wah, orang ni pesan 100 layang-layang. Ada ke 100 layang-layang? Laku tu. Layang-layang laku. Ya.
Atuk buat. Mestilah laku. Orang tu nak 100 layang-layang. Ada ke? Ish, banyaknya. Atuk buat sikit aja. Hah, macam mana ni? Atuk, Atuk buatlah lagi. Hah? Bolehlah tu. Bolehlah. Tak sabar ni nak hantar barang. Tak sabar, tak sabar. Aku dah kira dah. Untung banyak. Nanti kita nak beli apa ni? Oh, dah sampai. Abang, kenapa pergi bank? Kata nak pus barang. Korang tak nak duit ke? Ha? Nak. Sebelum pus barang, kita kenalah tengok duit dah masuk ke belum. Hah? Banyaknya. Inilah duit yang kita orang dapat. Jual on time. Hey, online. Hah? Ha, mari akak simpan duit tu. Alah, kak. Kita orang nak beli kuda ni. Wah. Inilah yang kita orang nak. Macam Wilson punya. Ha, duit tu bagi akak simpan. Ui, boleh beli macam-macam. Ha, ayah. Dengan kad tu, kau boleh beli barang setakat RM50 je. Faham? Aku RM50, campur duit kau RM50. Dah. Banyak. Eh, huh? Duit ni untuk belanja sebulan. Guna elok-elok. Beli apa yang patut je. Yelah, terima kasih. Sayang akak. Ha. Duit tu, bagi akak. Cepat. Nah. Kalau korang tak jimat, akak ambil balik kad tu. Akak boleh tahu korang beli apa. Yelah, kak. Ha, duit korang akak simpan dalam bank. Kalau dah ada duit simpanan, senang. Bila-bila masa pun boleh gunakan. Kak, kita orang nak beli aiskrim. Cepat, Upin. Jaga kad tu. Jangan hilang. Hilang. Adik manis kuku kelapa. Hari ni aku nak makan apa? Sedapnya bau. Abang Saleh. Huh? Nah, ayam goreng. Oh, untuk abang ke? Tak. Abang tu dijualkan dekat internet. Hmm? Apa ni? Kau ingat pasar ke? Alah abang, tak boleh ke? RM2 je. Memang tak boleh. Abang Saleh, Mak Main. Geng-geng. Kita orang ada ni. Wah. Aku pun ada. Bagus kan berniaga online? Bagus. Main, jom beli aiskrim. Ha, jom. Ha, boleh makan dengan ayam goreng. Hai, budak-budak ni. Ha? Geramnya! Aduh!
akan belajar pasal memelihara alam semula jadi dan ekosistem. Apa itu? Dah sedia tak? Tengok sekeliling. Apa yang kamu lihat? Bunga! Matahari, matahari! Langit! Pokok! Masuk! Cantik! Kolam air! Cepat! Ya, dan banyak lagi! Cikgu! Ya, Upin? Apa tu? Ekosistem! Macam ni, ekosistem adalah interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi. Maknanya, kedua-duanya mesti ada. Contohnya, lihat pokok-pokok bunga ni. Wah, banyak cantik. Saya suka. Pokok-pokok ni hidup segar. Sebab apa? Sebab dapat cahaya matahari dan air. Betul tu. Bagus, murid-murid cikgu. Ada soalan lagi? Apa tu, Ma'in? Belalang, cikgu. Lepaskan. Jangan rosakkan ekosistem. Faham, Ma'in? Cikgu, kasihan banget. Pohon ini sudah mau mati. Kenapa, ya? Karena enggak disiram air. Lagi? Dan tak dapat cahaya matahari. Sebab dilindungi ini pokok besar. Betul. Macam itulah murid-murid cikgu. Moga-moga ia bisa hidup lagi, ya? Oh, betul-betul. Jangan! Tadi cikgu ajar pasal ekosistem. Kan ada dengar? Macam ni, cikgu cakap semua tumbuhan dan hewan adalah benda hidup. Benda bukan hidup pula macam air, udara dan cahaya matahari. Betul. Haiwan dan tumbuhan perlukan air dan cahaya untuk hidup. Terbentuklah ekosistem alam semula jadi. Jadi? Jadi, akak tolonglah kita orang bina ekosistem ni. Cikgu suruh buat. Dia nak tengok nanti. Tolonglah kak. Nanti tak tahu cikgu marah. Bolehlah. Nah, air. Sejuk tak? Kuat lagi. Oh, senang je. Pergi cari haiwan dulu. Dah ada. Tak dengar kakak cakap? Buang cepat! Gelilah! Kakak cakap pergi buang! Dah, pergi cari cacing. Lepas tu, akak ajar macam mana nak buat. Terima kasih, kak. Ismah ni cacing ni. Bok 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 bok
Tak gaduh. Main-main je. Tak dapat lagi cacing? Tak. Cacingnya menyuruh. Takut dengan suara akak. Cari cacing pun susah. Tapi... apa-apa pun. Memanglah. Itu air kosong. Air ni, akak dah campur garam kasar. Apa kena mengena air garam dengan cacing? Macam ni. Cacing tanah bernafas melalui kulit yang lembap. Bila dituang air garam ke tanah, kena cacing buat kulitnya menjadi kering, tak dapat nak bernafas. Jadi, cacing pun tergeliat-geliat keluar dari tanah untuk bernafas. Macam tu. Faham? Faham. Terima kasih, Kak. Tak sangka akak pandai. Betul-betul-betul. Sayang, akak. Yelah tu. Mari sini bekas tu. Nah. Apa ni, Kak? Matilah cacing tu. Taklah. Cacing kan memang hidup dalam tanah. Tahu pun. Nah. Comelnya. Sini. Tumpangnya ikan emas ni. Macam kau. Aku dah diikan untuk buat ekosistem. Korang ada apa? Kita orang rahsia. Sakitlah. Tak nak cakap tak apa. Nanti dekat sekolah tahu juga. Dah, aku pergi dulu. Merajuklah tu. Tangkap katak untuk buat ekosistem. Korang tengoklah nanti. Aku garanti kau tak dapat tangkap. Cepatlah kau ni. Syuk-syuk. Kacau je orang nak tangkap katak. RM2 je. Macam mana? Banyaknya belalang kau. Ada belalang hijau, belalang kunyit, belalang kayu. Tengoklah siapa. Saya ada 20 sen saja. Bolehlah main. 20 sen? Pergilah tangkap sendiri. Buat rugi aku je. Lajunya. Dia lari.
Kalau tak ada ni, tak dapat buat kerja sekolah. Nah, seorang satu. Percuma. Terima kasih, Mak E. Ni untuk kau. Oh, dapat-dapat. Saya sudah ada ini. Tengok, ha? Tengok lagi, tengok lagi. Ha, nampak tak? Betul-betul tau. Cok, cok. Oh, tengok lagi, tengok lagi. Tak apa-apa pun. Apa tu? Oh, besok saya tunjuk. Bubbles, bubbles! Ya! Ini aku belikan dekat pulau. Buatlah. Mahal, Kezen. Cantiknya. Terima kasih. Hai, kawan-kawan. Ekosistem bahagian tiga. Jadi aku belikan dekat pulau. Hai, kawan-kawan. Kau ni dah kenapa? Baru-baru. Cici, kenapa tangan kau? Saya tak tahu. Tangan saya gatal. Saya garu-garu jadi ni macam. Ha! Tengok! Saya dah tangkap ini ulat sangat cantik! Ulat bulu? Patutlah tangan kau gatal. Kena bulu dia. Ya ke? Saya dah tahu. Tak tahu? Kesian. Mari cikgu tengok. Cikgu sakit, cikgu. Dah satu ubat? Sudah, cikgu. Ha, kejap lagi eloklah tu. Sabar ya, Jaji. Duduk, duduk. Murid-murid, di sekeliling kita memang ada banyak tumbuhan dan haiwan. Tapi, tak semuanya selamat untuk dipegang. Jadi, eloklah berhati-hati. Faham? Faham, cikgu. Wah, cantik pokok bunga memek. Tumbuh dengan suburnya. Cuba cerita macam mana memek jaga. Cikgu, ini saya tanam sendiri. Saya guna tanah campur baja. Hari-hari saya siram air. Kemudian, saya letak bawah cahaya matahari. Sebab pokok saya perlu ini semua untuk hidup. Bagus. Ini satu contoh ekosistem dalam alam semula jadi. Cuba kita lihat ekosistem dalam tempat yang tertutup pula. Cantik bekas ni. Apa ada di dalamnya? Dalamnya ada tanah, pokok, dalam dan caci. Benar. Mana cacing? Tak nampak pun. Adalah. Cuba tengok betul-betul. Mana dia? Ada. Itu dia, itu dia. Macam mana belalang boleh hidup dalam ni, ya? Tak tahu. Haiya, sendiri buat pun tak tahu, Kak. Sebenarnya, kakak kita orang yang buatkan. Betul-betul, kita orang tolong carikan benda tu je. Tak apa, cikgu akan terangkan. Murid-murid, ini satu contoh ekosistem yang lengkap. Ada benda hidup dan tak hidup dalam ni yang saling memerlukan antara satu sama lain. Cacing ni pastikan tanah subur supaya pokok boleh tumbuh sihat. Pokok bekalkan udara iaitu oksigen dan makanan pada belalang. Cikgu, ini apa? Ini wap-wap air. Jadi, adalah air untuk belalang dan tumbuhan hidup. Hei, tengok sini, tengok sini. Ulat bulu saya sudah mau mati. Apa salah saya? Belalang aku pun dah tergoliklah. Sama juga. Kenapa agaknya? Siapa boleh jawab? Masalah, cikgu. Tak sebab tak ada makanan, cikgu. Ish. Tak baik kau, Caci. Kau seksi ulat bulu tu. Saya salah. Minta maaf. Caci! Bukan, jangan mati.
Dalam bekas sagu ada semua. Ada air, tanah dan cahaya juga. Tapi kenapa belalang aku macam ni? Kau bagi makan? Bagi? Ayam goreng ke? Bukan. Tak ada oksigen lah. Ya lupai. Macam mana aku lepas? Lupa nak buat lubang udara. Hai, itu pun tak tahu kak. Yelah. Ha, betul tak saya cakap? Nasib baik. Bekas Upin pun ada lubang udara. Tapi ada pokok bagi oksigen. Betul. Pandai Upin Ipin. Cikgu harap murid-murid sudah faham mustahaknya menjaga alam sekitar supaya kita boleh hidup dengan sihat, segar, aman dan damai. Yeay! Projek saya sakak. Nanti rosak. Planet mustari di... sini. Ya ke? Betul. Yalah. Adik akak kan pandai. Eleh. Kebetulan je. Ipin. Bumi di sini. Alah. Ini Zuhal. Mari kat sini. Sana. Siap. Siapa punya projek ni? Pandai-pandai je. Tapi betul kan? Cuba kat tengok. Neptune. Betul. Mana korang tahu? Adalah. Akak nak tahu pasal sistem suria. Planet-planet. Boleh tanya kita orang. Semua kita orang tahu. Betul. Lagak. Planet apa yang paling kecil dan yang paling besar?
Jawablah, adik-adik yang pandai. Ni yang kecil, utari. Ni yang besar, mustari. Senang je. Tanyalah lagi. Ha, kenapa ada siang dan malam? Ada siang untuk kita orang main. Malam untuk kita orang tidur. Gurau je. Biar kami angkasawan Upin dan angkasawan Ipin menceritakan pengalaman kami dalam angkasa lepas. Terangga.
Dah habis perangan? Aduh. Dah. Akak, projek sains ni untuk pertandingan ke? Bukan. Untuk pendidikan. Sekolah akak buat program sains angkasa. Akak buatlah sistem suria ni. Lepas tu, akak nak cerita pasal angkasawan dan stesen angkasawan antarabangsa, ISS. Ha, di situlah angkasawan buat kajian. Kajian cari anak bulan dengan makhluk asing? Mana ada orang buat kajian pasal tu? Ada. Tak ada? Ada. Tak ada. Ada. Ha, siapa punya yang jatuh paling akhir akan jadi pemenang. Letak-letak. Apa tu ni jadi? Sedia. Satu. Dua. Tiga. Jangan! Hah? Eh, mana boleh macam tu? Suka hati lah! Tu main tipu namanya! Depan ilai sana! Kau kan nak jadi angkasawan. Tapi angkasawan tak pakai payung terjun. Dia pakai roket. Betul. Tak apa. Ni main-main je. Ha! Tak apa. Ha! Mari main lagi. Yeay! Mari lagi. Bolehlah. Lihat angkasawan Upin Ipin terbang. Tahu. Ya.
graviti, semua benda akan terapung. Makanan, minuman, semua. Betul lah. Bila nak tidur pula, kena tidur dalam beg khas. Beli, lepas tu pakai tali pinggang. Kalau tak pakai, terapung-rapunglah nanti. Sampai terhantuk ke dinding. Sakit. Adik! Aku pun nak jadi angkasa awan lah. Aku ikut kau. Saya pun mau. Saya suka, saya suka. Mau jadi angkasa wanita. Ai, tiba-tiba semua nak jadi angkasa awan. Tapi bukan senang tau. Kena banyak latihan dan mesti lulus semua. Baru boleh jadi angkasawan. Hah? Oh. Tapi apa tu graviti? Graviti adalah satu tarikan yang menarik kita ke pusat bumi. Sebab tu di bumi kita tidak terapung-apung. Kalau aku jadi angkasawan, aku nak bawa banyak-banyak mainan. Nak tengok guli, gasing, terapung-apung. Mesti seronok. Aku nak bawa macam-macam makanan. Ajak aku sekali. Bagus tu. Angkasawan ke sana pun ada misi-misi tertentu. Mereka akan buat kajian tentang sains, kesihatan dan lain-lain. Sekaligus mendekatkan bidang sains dan teknologi kepada rakyat dan dapat menanam minat generasi muda mengenai bidang sains angkasa. Oh. Ingat, kalau nak jadi angkasawan, yang penting kena ada keazaman, ilmu dan kesihatan yang baik. Kena belajar rajin-rajin. Faham? Faham! Terima kasih, Ibu. Korang tahu siapa datang sekolah kat tadi? Tak tahu. Siapa? Angkasawan. Dia kata... Bagus. Hebat. Cara kamu menggunakan aplikasi sains dan fizik sangat kreatif dan mudah untuk difahami. Memang menarik. Wah! Dia puji projek sains akak. Itu pun kita yang tolong. Tengok ni. Tada! Roket! Mana kak dapat? Angkasawan tu bagi. Inilah roket yang bawa dia naik ke angkasa lepas. Ipin nak, Ipin nak. Nak juga. Akak, bagilah. Nak. Yep. Apa nak? Nampak ni? Jadi, ni akak punya. Ini butang apa, kak? Entah. Akak pun tak tahu. Sedia.
kecil-kecil pun hebat tau. Korang mana ada? Apa hebatnya? Ya lo. Hebat cantiklah. Apa bising-bising ni? Tu ikan nisan. Oh, ikan ni. Seko je. Ha, korang tengok ni eh. Kenapa tu, Mak In? Ya lo. Cermin. Oh, ikan gado. Wah, hebat ikan tu. Tunggu dia. Apa ni, Mak In? Lagilah. Dua kali tengok, singgit. Itu pun nak kira. Dah, aku nak balik. Tengokkan rumah lagi seronok. Cermin rumah aku besar. Apalah, Mail. Kita sudah tak dapat tengok. Ada nampak insan tak? Tu? Insan payung! Tunggu! Cepatlah, Fizi. Mana nak dapat ikan macam tu, eh? Pergi je pasar. Banyak. Iya, banyak. Jom, Ipin. Kita bagi tahu Akak. Ya, Kak. Saya tak pernah nampak pun. Hei, diamlah. Aku... Lu tipu. Tak baik tau. Nanti lu punya Tuhan marah. Bukan tipu. Gurau saja, Ma. Haiya. Apa lah, Mak Ipin? Apa? Cepatlah cakap. Akak, esok pergi pasar tak? Tak. Kenapa? Esok kan sekolah? Sekolah. Kalau tak pergi sekolah, boleh? Boleh. Tak nak pergi sekolah, ya? Taklah, gurau je. Habis, bila Kak pergi pasar? Hujung minggu. Nak ikut. Akak nak pergi pasar. Yelah. Yeay! Satu barang, satu ringgit. Upin. Ayam. Mari. Ini berapa? Sekilo RM12. Nak setengah kilo kan? Kakak, beli ikan. Ikan? Kat kedai tu. Ni tak nak? Tak nak. Nak ikan. Ha, yelah. Apa ya, Pakcik? Murah, banyak. Aunty, bagi ikan ni sekilo. Ikan keli, Kak. Kita orang bukan nak yang ni. Oh, salah ya? Yang ni? Bukan. Ikan yang kita orang nak tu kecil. Cantik. Ikan ni? Habis? Ikan ni? Bukan. Yang ni? Bukan. Ni? Bukan. Ikan tu hidup. Ini ikan, Kak? Oh,
berhenti tu. Jual ikan pun tak tahu nama ikan. Betul-betul-betul. Kenapa ni? Tadi kat pasar. Mari. Ha, apa nama itu ikan? Ikan laga-laga. Oh, ikan laga. Bukan, ikan yang boleh laga-laga tu. Ya loh, ikan laga lah. Bukan. Aunty, bagi ikan ni sekilo. Ikan ini enggak? Pinat. Sekejap, ha? Murah, murah. Ini setengah kilo. Oi! Lari! Wah, kacau je. Ini duitnya, ya? Buat malu je. Lain kali, korang jangan ikut. Ish. Betul lah Nyonya tu cakap. Nama ikan tu ikan laga. Ikan tu mana ada jual kat pasar. Oh, tapi Mak Il cakap. Mak Il. Kalau nak ikan laga, kena cari kat sungai. Banyak. Ha, korang berdua jangan berangan nak ke sungai. Bahaya. Huh? Opa, macam mana ni? Betul cakap akak engkau. Bahaya. Tapi kalau pergi dengan Atuk, tak apa. Huh? Atuk! Apa? Kacau je Atuk tengah tidur ni. Atuk tahu tak? Tak. Isan ada ikan baru. Cantik. Jadi? Mari pergi sungai, tangkap ikan. Tengah-tengah hari buta ni kau nak tangkap ikan. Ipin, jom. Mana ikan? Mana ikan? Sabarlah, Mimi. Sampah lagi. Mak Il, mana ikan? Lama lagi, Kak? Jangan bising, nanti ikan lari. Hei, tak ada bising pun, tak ada ikan. Dah korang tak ada kat rumah? Ya loh. Opa cakap lu orang pergi pasar. Beli ikan. Tak ada pun ikan tu kat pasar. Aku gurau je. Maaflah. Penat kita orang cari. Eh, korang datang ni dengan siapa? Mail. Ha? Dia yang ajar. Tak boleh macam ni. Kalau nak memancing, nombor satu. Ada beritahu mak bapak? Ada? Ada? Tak. Is. Dah salah tu. Nombor dua. Kena ada orang dewasa teman kan? Macam kita orang atau teman kan? Nombor tiga. Ada lagi? Kenalah ada umpan. Mari kita pancing. Mail, banyak dapat ikan? Ikan tak ada. Itu ada. Ish, banyaknya sampah. Sungai kita ni dah tercemar. Patutlah tak dapat ikan. Kita patut sayangi sungai kita. Betul. Ha, apa yang betul? Atuk. Tahu pun. Sungai ni... Besar ni. Tarik lagi tu. Wah, besar. Besar dalam bauti tu. Tapi, kita orang nak ikan lain. Lah, nak ikan apa pula?
Ikut logo. Kenapa kau tak cakap dari tadi? Kenapa tu? Ikan laga mana ada orang pancing? Huh? Habis tu? Guna ni! Tapislah, Meme. Ini tangguk. Apa lagi tu? Tangkaplah. Kalau nak tangkap ikan laga, bukan kat sini. Mana tu? Hey, ikut tu. Ada katak. Tengok tu. Ada bui-bui. Itu tandanya ada ikan lagi. Oh, macam tu ke? Banyaknya bui. Tu, ada bui lagi. Tu lagi bui. Itu dulu katak. Tapi, mana ikannya? Ya lo, mana tu? Wah, merah. Banyak, Om. Saya suka. Biru, cantiknya. Saya suka juga. Aku punya lagi cantik. Buat tiga ikan laga. Ini kan saya punya. Meme ambil ni. Ini Meme punya. Meme, kenapa masam macam ni? Saya tak suka ini ikan. Tak ada warna. Ambil balik. Ish, ini kan ikan betina. Sesuai lah untuk Meme yang comel. Hah? Ya, Kak? Iya. Upin, Ipin, tunggu! Cantiknya. Ikan ni lah yang kita orang nak. Ikan laga. Kalau goreng pun sedap ni. Nak goreng yang ni. Bukalah. Bertuah punya budak. Ikan goreng dah siap.
masa. Opa, dah ambilkan yang tu. Nah. Ipin nak juga. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ha, lagi sedap dari ayam goreng kan? Betul betul betul. Tak betul tak betul tak betul. Ayam goreng tetap sedap. Eh, mulut penuh jangan cakap. Ikan sungai memang sedap. Lebih-lebih lagi yang baru tangkap. Segar dan rasanya pun manis. Ha, lain kali pergi ikut Atuk mancing lagi. Atuk! Upin! Ipin! Mana ikan Atuk? Dua, tiga, separ raga. Mari main laga-laga. Okey. Hey, mari laga-laga. Cik, ku lawan kau punya. Jom. Lawan. Lawan. Ha, jadi kau dah kalah. Oh, Allah. Sudah, sudah. Jangan laga-laga. Nanti ikan mati. Gonggong. Hai. Hai, Fizi. It's time. Oh, main laga-laga ikan. Aku pernah main. Mana ikan kau? Aku main laga-laga guna cermin. Tengok-tengok dah mati. Tak apa. Aku ada jual. RM2. Hai. Kan saya sudah cakap, jangan main laga-laga. Tak mau dengar? Tak nak mainlah laga-laga, nanti mati. Wah, cantiknya bekas. Mana kamu dapat? Cantiknya bekas. Yelah.